Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi saldo atau top up saldo dana melalui Alfamart. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka aplikasi Dana. Lalu di sini akan ditampilkan saldo dana kita. Nah, di sini saldo dana saya ada 1 rupiah. Ini nanti akan saya isi saldonya sebesar Rp600.000 lewat Alfamart. Oke, untuk mengisi saldo dana di sini kita klik pada menu isi saldo. Selanjutnya di sini silahkan pilih Alfamart atau Alfamidi. Nah, ini. Lalu di sini akan ditampilkan dana ID kalian atau nomor telepon kamu. Dana ID atau nomor telepon ini yang akan kita gunakan untuk melakukan pengisian saldo lewat Alfamart. Lalu di sini silahkan lihat instruksinya, ikuti instruksi pembayaran di bawah ini. Perhatikan di sini yang pertama, kunjungi gerai Alfamart atau Alfamidi terdekat, lalu informasikan ke kasir bahwa Anda ingin melakukan top up dana. Lalu informasikan nomor ponsel Anda yang tertera di atas. Lalu lihat di bagian bawah, ada nominal yang dapat dipilih adalah mulai dari Rp50.000 sampai Rp500.000. Oke, setelah kalian sudah paham instruksinya, sekarang kita menuju ke gerai Alfamart terdekat. Oke, sekarang saya sudah sampai di Alfamart. Sekarang mari kita masuk ke dalam. Lalu silahkan kalian menuju ke kasirnya. Sesampainya di kasir, bilang kalau kalian ingin melakukan top up dana. Nanti kalian akan diminta untuk memberitahukan nomor telepon akun dana kalian. 0822. Dan nanti kalian akan diverifikasi nama akun dana kalian. Apakah sesuai? Jika sudah sesuai, nah nanti akan ditanya lagi berapa nominal yang akan kalian isikan atau top up. Nah, dalam contoh ini saya akan melakukan top up sebesar Rp600.000. Iya. Nah, setelah itu kasir akan langsung melakukan proses pengisian saldo atau top up ke dana kita. Iya. Hitung dulu. Nah, nanti jika sudah berhasil, prosesnya sudah selesai pengisian saldonya, kalian akan mendapatkan slip dan kalian tinggal membayar berapa saldo yang kalian top up. Dan tentunya tidak ada biaya admin spacer pun, alias gratis. Oke, setelah selesai kita buka aplikasi Dana untuk mengecek apakah saldonya sudah masuk apa belum. Nah, saldonya sudah masuk. Sampai di sini kalian sudah berhasil melakukan pengisian saldo dana atau top up dana lewat Alfamart. Nah, itulah teman-teman, mudah sekali bukan? Sekian itulah tutorial bagaimana cara mengisi saldo atau top up dana lewat Alfamart. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika suka, klik like dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga bisa bermanfaat.